Selamat datang ke channel My Nurul Gadet. Hari ini saya ingin berkongsi cara saya memperbanyakkan anterium daripada dia punya ubi. Ubi yang macam ni boleh dapat banyak nih. Oke, hanya perlu kerat dia saja. Potong-potong. Potong di bahagian sini. Sini. Oke. Sudah potong macam ni, size macam ni. Sebenarnya kalau bagi dua saja ni pun boleh, bagi dua lagi sini, belah dua pun boleh lagi kalau berani. Tapi kalau macam belum biasa, boleh kerat macam ni ataupun besar sikit dari ini juga okey. Tapi memandangkan ini saya semai untuk jualan harga yang murah yang mampu milik, jadi saya terpaksa potong kecil macamnya. Oke, lepas potong, saya hanya masukkan dalam cup kecil. Cup kecil, dia punya media tanam tu, dia punya tanah ni sudah lembab. Saya sudah spray tadi awal-awal. Spray dengan air. Kemudian tutup macam ni saja. Tutup macam tu, simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, matahari terus. Kena matahari sebelah pagi, okey. Tidak perlu siram ya, tidak perlu siram dan tidak perlu tebuk lubang. Tunggu dalam mungkin sebulan ke dua bulan akan kelihatan dia punya tunas tu keluar di sana. Selamat mencuba. Thank you.